Oke guys, kali ini Bengkel Klasik akan mengulas keempat video yang orangnya menjengkelkan. Yang pertama, Toyota Soluna. Toyota Soluna ini trouble-nya adalah cukup ringan, yaitu suara berisik atau kasar di mesinnya. Setelah diamati dan diteliti dengan cermat, ternyata tensionernya yang piringnya udah rusak alias udah aus. Mengapa Toyota Soluna ini orangnya bikin menjengkelkan? Yang pertama, tidak mau menurut sama mekaniknya. Dan yang kedua, orangnya nggak mau membelikan spare partnya. Yang ketiga, orangnya pekok dan tidak mau menuruti kata-kata mekanik. Itulah nomor satu dari video kami, orang yang menjengkelkan. Oke, dan video yang selanjutnya nomor 2 adalah Honda Maestro. Honda Maestro ini yang punya trouble adalah temeng belnya putus. Yang bikin menjengkelkan, katanya temeng belnya baru diganti 4 tahun yang lalu. Tapi setelah diamati, mengapa bisa putus dan mengakibatkan katup-katup pada bengkok? Kesalahannya sendiri saat berhenti laju tiba-tiba mati, lalu disetat terus-menerus sampai akhirnya akinya tekor alias drop. Mengapa ini dikategorikan orang menjengkelkan mekanik atau menjengkelkan bengkel? Karena dia ngeyel dan sulit untuk dimengerti orangnya. Oke, untuk video selanjutnya nomor 3 adalah mobil Chery 10. Mobil ini kerusakannya adalah radiator bercampur oli. Setelah dibongkar, bloknya udah retak atau pecah. Kenapa dikategorikan ketiga menjengkelkan bengkel? Yang ngotot dan tidak mau menurut bengkel dan tidak mau menurunkan mesinnya agar mudah untuk pengecekan yang lebih lanjut. Itu adalah yang mengesalkan video yang ketiga dari bengkel. Dan yang terakhir adalah video yang keempat, Colte Lama. Colte Lama ini udah turun mesin udah hampir 7 bulan tidak dibelikan spare part. Penyebabnya adalah valve atau klep atau juga katup patah, dan klep yang patah tadi membentur piston dan akhirnya macet alias tidak bisa berputar. Kepala piston bertabrakan atau bertumpuk
dengan pistolnya. Karena lama tidak dibelikan spare part, orang keempat atau video yang keempat yang menjengkelkan para bengkel. Oke, itulah video-video dari bengkel klasik yang menjengkelkan bengkel. Oke, sekian, terima kasih.